Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan hari ini kita akan melakukan praktik ya, sesuai dengan materi yang kemarin. Praktiknya adalah lompat jauh ya. Setelah ini kalian praktikkan gerakan lompat jauh ya, dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Kalian siapkan arena lompat jauh ya, atau lintasan lompat jauh. Jaraknya paling tidak ya kita buat 5 meter ya, dari awalan sampai dengan mendarat. Ya, yang perlu diperhatikan saat melakukan tolakan ya, di ada garis, kalian garis untuk tolakan, papan tolak. Di situ kalian menolaknya satu kaki. Ya, menolak satu kaki, kemudian melayang dan mendaratnya. Perhatikan, mendaratnya harus dua kaki dan jongkok. Ya, untuk jarak tidak usah terlalu jauh. Ya, Pak Tono tidak menilai hasil lompatannya. Pak Tono menilai rangkaian gerakannya dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Itu yang Pak Tono nilai. Untuk jaraknya tidak Pak Tono nilai. Ya, kalian saat menolak satu kaki ya, boleh kaki kiri atau kaki kanan, cari kaki yang paling kuat. Ya, yang kedua, mendaratnya harus dua kaki. Ya, dan mengeper atau lututnya ditekuk agar tidak sakit. Ya, di video panjang videonya cukup 1 menit saja, jangan lebih. Pak Tono tunggu sampai Ahad sore. Ya, kalian punya waktu hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Silakan dibuat sebaik mungkin, di video serapi mungkin. Pak Tono tunggu sampai Ahad sore. Jangan lupa sebelum kalian melakukan olahraga lompat jauh, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, pemanasan dari kepala, tangan, badan, dan kaki. Pak Tono tunggu videonya. Selamat melaksanakan tugas. Pertemuan hari ini Pak Tono akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.